Itu aja, Bu. Saya enggak mau ada pertemuan-pertemuan lagi. Kalaupun ada pertemuan itu urusan Ibu. Ini plat merah, Bu. Ini plat merah, Bu. Kami enggak mau berkor-kor di luar. Nanti ujungnya kan malu juga ini, Bu. Terutama PJ Gubernur. Makanya tadi saya orasi di depan. Tolong hadir Bapak PJ Gubernur. Yang bisa menyelesaikan ini Bapak PJ Gubernur. Kalau Ibu mau rapat, itu enggak urusan kami, Bu. Kami yang tahu perut kami lapar, Bu. Kami bekerja, kami menghasilkan. Hasilnya itu kemana, Bu? Yang kami tanyakan itu hasilnya kemana? Kami pagi berangkat dari rumah itu naik sepeda motor. Minyak kami beli sendiri, Bu. Tapi hasil yang kami hasilkan itu kemana? Saya bertanya langsung ke Kede ini, Bu. Ke Kede, yang tempat mereka bekerja ini, tempat hutang ini, Bu. Mereka udah gak ngasih hutang, Bu. Bayar dulu. Nah sekarang kalau Ibu mau rapat lagi dengan Bu Popi besok, kami gak mau itu, Bu. Ini hari harus ada keputusan, Bu. Kalau ini gak juga, ini hari kami dapat keputusan, biarkan kami, Bu. Gak palah kami. Sampaikan ke kesempatan ini. Besok kami rapat lagi. Nah, tadi intinya gini, Bu, Pak. Kita akan mengajukan program terkait, Bu. Terus dana yang kita butuhkan ini, Bu. Iya. Ini akan kita butuh kita bulan sekali. Ya, kan memang sejujurnya kalau yang harus kita penuhi ini dari Desember dulu, Bu. Ya kan, Pak? Desember dulu. Nah, ini kita akan mengajukan ke komisaris. Dan nanti sore ini sudah kita layankan, dan seperti yang kata Bu Popi, Ibu Polis tadi, memang kondisi Ibu Popi pun tidak di sini, Pak Budi pun tidak di sini, tapi kita akan segera realisasikan, Pak, sampai dengan setelah pertemuan beban yang harus kita penuhi Desember 2023, Pak. Jadi ini akan kita masuk, ini juga kita juga ya? Enggak lah, Pak. Nanti proses, Pak. Ini loh, kita besok saya, nanti saya telepon kalau sudah Bapak, besok bisa telepon saya pagi, mungkin saya sudah bisa konfirmasi. Siang ini acara, Pak. Jadi kan tidak sama ya. Kamu paham acara protokol. Mungkin sore nanti saya telepon beliau, besok pagi Bapak telepon saya. Kenapa kami, Bu? Ingin Gupsu yang memberi keputusan, karena dari perusahaan juga nggak ada solusi, mereka juga lempar ke biro perekonomian kok. Ini plat merah. Kalau tadi swasta, Bu,
pemiliknya, mohon maaf misalnya orang pribumi atau orang asing, dia memang nggak punya duit, kita mengerti. Ini mana ada ceritanya pemerintah provinsi nggak punya duit, bayar kewajibannya. Nggak ada itu, Bu. Benar nggak, Bu? Benar. Benar nggak, Bu? Nggak ada ceritanya pemerintah provinsi tidak punya kemampuan membayarkan kewajiban sebagai pemilik perusahaan. Iya. Saya nggak mau itu. Kalau untuk apa, Pak, sampai menunggu yang dari ketemu Pak Benji, 25% bisa kita keluarkan, Pak. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Saya nggak nanya. Kita minjam ke apa, Bu? Dari Madinah, Bu, yang hadir dalam kesempatan ini. Iya, terus saya sampaikan, Bu, bahwasanya permasalahan perusahaan daerah ini tahun 2020 udah ada nih, Bu. Terutama yang di Batubara, kan gitu. Tanjungkaso. Dan sampai sekarang itu permasalahan itu berkembang terus, ya kan? Nah, ini kenapa kami aksi kemarin, Ibu? Ini sudah tidak tertahankan bagi kami lagi. Kami sudah dua kali pertemuan di kantor. Masalah ini viral sampai nasional dia. Jadi begitu ya, Pak, ya, saya sudah dengar semua, kita semua dengar. Bisa jelaskan kepada kawan-kawan, karena mereka juga sudah siap nginap tuh. Wow, untuk orang tua. Kita tunggu, Pak, ya, tunggu, Pak, ya. Jadi, seperti yang saya bilang tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.